Din Samsudin dan Geng 212 terdepak dari kepengurusan MUI. Daftar lengkap pengurus MUI periode 2020-2025. cnnindonesia.com. Din Samsudin terdepak dari kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia atau MUI periode 2020-2025. Begitu pula dengan sejumlah tokoh yang kerap berafiliasi dengan aksi 212 seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain. Din Samsudin pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020. Saat itu ia berjajar dengan Ma'ruf Amin yang menjabat Ketua Umum dan Anwar Abbas yang menjabat Sekretaris Jenderal. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua MUI pada periode 2005-2010. Bahkan Din pernah didapuk sebagai Ketua Umum MUI pada 2014-2015. Meski begitu, kini Din tak lagi masuk dalam daftar pemimpin MUI. Namanya tak tercantum dalam daftar pengurus harian ataupun Dewan Pertimbangan. Selain Din, ada nama ulama lainnya yang terdepak dari petinggi MUI, yakni Bachtiar Nasir. Bachtiar menjabat Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020. Bachtiar dikenal sebagai ulama yang berseberangan dengan pemerintah. Namanya mulai dikenal publik secara luas saat kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2016. Ia saat itu tampil sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI. Kelompok itu jadi salah satu penggerak aksi 411 dan aksi 212 yang akhirnya menumbangkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. Nama selanjutnya adalah Tengku Zulkarnain. Zulkarnain dikenal sebagai pendakwah yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah. Ia juga dekat dengan tokoh-tokoh aksi 212 seperti Rizik Sihab. Di MUI, Zulkarnain sempat menjabat sebagai Wakil Sekjen pada 2015-2020. Namun namanya kini tak ada lagi di jajaran petinggi MUI. Selain itu ada pula nama Yusuf Muhammad Martak. Yusuf dikenal publik sebagai Ketua GNPF Ulama, gerakan penerus GNPF MUI Bachtiar Nasir. GNPF Ulama sering bergabung dengan FPI dan PA212 dalam sejumlah kegiatan beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah reuni aksi 212 dan penjemputan Rizik Sihab dari Arab Saudi. Martak tercatat sebagai Bendahara MUI 2015-2020. Namun saat ini namanya sama sekali tidak tercantum di Dewan Pertimbangan MUI ataupun Dewan Pimpinan MUI. Daftar lengkap pengurus MUI periode 2020-2025. Sidang formatur 17 orang dalam Munas 10 Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang berlangsung Jumat 27 November di Hotel Sultan, Jakarta menetapkan pimpinan harian MUI periode 2020-2025. Pimpinan harian MUI 2020-2025 diisi beberapa kalangan muda yang sudah lama aktif di MUI. Beberapa nama baru juga muncul karena aspek kualifikasi dan keterwakilan ormas. Sidang formatur dipimpin oleh Ketua Umum MUI, demisioner sekaligus Ketua Tim Formatur Kiai Ma'ruf Amin. Sekretaris Tim Formatur sekaligus Sekjen MUI demisioner Buya Anwar Abbas menyampaikan, pemilihan pengurus MUI melibatkan banyak aspek. MUI sebagai tanda besar umat Islam, sebagai tenda besar umat Islam. Sidang formatur memprioritaskan tiga hal utama, yaitu keterwakilan, integritas, dan kompetensi. Berikut daftar lengkap pengurus MUI 2020-2025. Ketua Umum MUI Kiai Haji Miftahul Ahyar. Wakil Ketua Umum MUI 1 Dr. Anwar Abbas. Wakil Ketua Umum MUI 2 Kiai Haji Marsudi Suhud. Wakil Ketua Umum MUI 3 Dr. Andes Haji Basari Bernanda MBA. Ketua MUI Kiai Haji Mastuki Baidowi. Ketua MUI Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti. Ketua MUI Prof. Nur Ahmad. Ketua MUI Kiai Haji Abdullah Jaidi. Ketua MUI Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Ketua MUI Kiai Haji Dr. Sodikun. Ketua MUI Dr. Lukmanul Hakim. Ketua MUI Kiai Haji Solahuddin Al-Ayubi. Ketua MUI Prof. Amani Lubis. Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis. Ketua MUI Dr. Cici Zainuddin. Ketua MUI Dr. Asrorun Niam Soleh. Ketua MUI Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Ketua MUI Profesor Dr. Utang Ranuwijaya. Sekretaris Jenderal Dr. Amir Syah Tambunan. Wakil Sekretaris Jenderal Kiai Haji Abdul Manan Ghani, Habib Hasan Bahar, Rafiqul Umam Ahmad, Azrul Tanjung, Asrori S. Karni, Ihsan Abdullah,
Arif Farudin M. Ziyad, Isfah Abdul Aziz, Dr. Badriah Fahyumi, Dr. Andes Haji Pasni Rusli, Dr. Abdul Ghafar Rozin, Profesor Dr. Valina Sindka Subekti, Bendahara Umum Misbahul Ulum, Wakil Bendahara Kiai Eman Suyarman, Dr. Rahmat Hidayat, Jojo Sutisna, Trisna Ningsih Julianti, Erni Juliana, Pengurus Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025, Ketua Wantim MUI Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin, Sekretaris Wantim Profesor Dr. Dadang Kahmat, Wakil Ketua Wantim Dr. Andes Zainud Tauhid Saadi, Profesor Didin Hafidudin, Profesor Dr. Hamdan Zulfa, Kiai Anwar Iskandar, Habib Zain Umar bin Smith, Prof. Jimli Asyidiki, Kiai Ahmad Sadeli Karim, Kiai Masdar Farid Mas'udi, Kiai Abun Bunyamin, Dr. Ahmad Irmawan LC, Profesor Dr. Masyukuri Abdillah, Kiai Muhyiddin Junaidi. Demikian.